Assalamualaikum, selamat siang. Kita berada di The Selosa. Siang, Pak. Dari mana, Pak? Dari Denpasar. The Selosa namanya ya? Artinya apa Selosa? Gak tahu. Hah? Kenapa? The Selosa. Air terjun The Selosa. Ada di mana ini guys? Kita di Air Terjun Salosa. The Salosa. Wih, keren. Bukan area Saloka ya. Nah. Mana lagi harusnya di situ, tidak di sana ngambil. Iya. Bisa. Dari batu itu ngambilnya, Bang. Itu kan ya kita jalan ke sana, taruh ininya di sini semua. Kita turun nggak ke sana? Kita. Udah bak lagi di sini. Oh ya ke sana katanya. Bagaimana itu Bu? Suasananya bagaimana? Sejuk adem. Pas cuaca lagi cerah tapi tetap adem. Tapi tadi jalannya ngeri ya? Enggak juga. Jalan mobil. Dikit. Sedikit. Nanti pulangnya Hedi semangat. semangat. Mana Tante Erna aja bisa. Oh Erna di sini? Enggak. Lebih curam dari ini Mbak yang ke arah itu loh, ke apa namanya? Yang mobil apa? Mobil. The Selosa, The Selosa, Air Terjun The Selosa, berada di daerah Tabanan. Lumayan air terjun ini. Jadi kalau dari Denpasar arahnya ke arah Tabanan, ke arah itu ya, Bedugul ya. Bedugul. Kemudian tadi ada air terjun lagi namanya Leke-leke, terus kita lanjut terus ketemulah air terjun ini The Selosa. Kalau Leke-leke cuma satu air terjunnya Mbak Edi ya? Mau minum ya minum aja.
Gimana airnya dingin? Dingin ya? Oh enak itu kalau berendam di sana tuh enak. Itu berendam di sana tuh enak. 2 ada yang berendam di sana enak sekali nih. Dingin ya? Dingin sekali. Airnya dingin banget? Dingin banget. Hah? Seger ya? Oh, seger banget ya. Wah, mantap ini. Itu loh, dekat mas, sini sini. Air terjun apa? Mantap kita, kita berada di Selasa. Di Selasa waterfall. Mantap ini. Udah mbak? Tidak dalam ya. Kalau kita jinjing kaki aja. Minjing celana sudah nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, nggak kameranya hilang. Seperti ini. Wah, mbak tadi udah mulai tuh. Ulangi. Oh iya ya. Air terjun apa mbak? Deselosa, Deselosa, namanya unik ya? Iya, Deselosa. Apa ya artinya Deselosa? Ya nanti kita cari di Google dulu. Kita googling dulu nanti. Deselosa itu artinya apa ya? Ada yang berendam. Oh, di sana bisa berendam. Ada yang juga lagi nge-vlog. Mantap ini, mantap. Suasana di sekitarnya juga itu. Dari air terjun terus turun ke sungai ya. Sungai ini. Dengan ini kita bisa berendam. Ini ya matanya ya. Ingin mandi di sini berenang juga enak. Ya, kamu mau di video? Ada ya, coba. Indahnya. Masya Allah. Keren banget, kerennya pakai banget. Di sini agak dalam. Bagaimana rasanya di sana berdiri? Panas. Airnya dingin, tapi begitu naik sini panas. Di atas sana memang kalau karena ini cuacanya memang panas ya. Cerah. Pas matahari tepat di atas. Pas matahari tepat di atas kita. Jadinya panas juga ini. Jam berapa, Mbak? Jam 12, Mbak. Ini matahari pas di atas. Iya.
Ini ibu-ibu nih, nggak bosan-bosannya foto-foto. Ya. Satu, dua, ini. Luar biasa. Luar biasa. Ya, sudah mulai licin ya. Yuk, kan kita nggak mandi air terjun. Kita pulangnya ini. Bismillah. Bagaimana, sudah puas? Udah. Sudah capek? Segernya. Seger banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita pulang. Sedikit basah nih. Tidak bisa gini loh. Satu. Nggak bisa bergaya. Lagi-lagi. Biar kamu nanti kangen sama ibu. Nanti kangen sama ibu dia. Satu, dua, tiga. Kamu gini loh tangannya, aku gimana sih? Anak cowok, masa suruh gitu tangannya, Mbak? Ya kan namanya juga budenya. Ya ganti. Sudah bikin pabrik dekat sini dia. Mantap. Ini. Apa? Gongsi pacai. Gongsi pacai. Nenek. Channel lagi deh nanti dihapusin. Ya, dia yang diambil air terjun itu, kita sepintas. Wah, ini sudah selesai ya? Ya. Kita sudah puas. Alhamdulillah. Tapi kok ini namanya campuran waterfall ya? Iya. Jadi yang benar namanya apa? Samosa. Mungkin campuran, kemudian nama kerennya Salosa. Karena Master Salosa yang menemukan. Yang mengambil alih. Oh, Master Salosa. Masnya mana? Sudah.